Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa lagi Di channel Akeh Bibit dan Buah Kali ini kita mereview Tanaman alpukat lagi Yang dulu sempat berbuah lebat Dan di bulan Januari 2024 ini Berbuah lebat lagi Alhamdulillah Buahnya tidak terlalu lebat seperti 2023, cuma ini merata buahnya. Buahnya merata dan nanti diharapkan lebih besar dari pada yang 2023 yang terlalu lebat. Sekarang ini tidak terlalu lebat tapi berbuah lebat dengan jenis aligator. Penanaman tahun 2020, awal 2020, bulan Januari. Jadi kurang lebih 4 tahun ya, masuk 4 tahun. Dan ini di bawahnya, ditumpang sari sama tanaman labu kuning. Labu kuning dan dikasih tanaman cabai. Jadi multifungsi dan sangat produktif itu nanti diharapkan nanti bulan puasa bisa petik petik labu kuning dan ini kurang dua bulan lagi sudah tua sebagian ya tapi belum semua jadi nanti insya Allah bulan puasa masih eh, panen alpukat jadi ini buahnya ini masih kecil ini ya masih kecil ini insya Allah nanti bulan uh, bulan Maret mungkin Maret sudah bisa dipetik jadi buahnya terus ya ada yang nanti satu bulan lagi saya petik ada yang dua bulan lagi petik jadi buahnya terus menerus dan ini labu siem, posisi ada di atas ya, di gumuan atau di buket, dan ini kita tanami lagi. Kemarin sempat mati karena kena angin, jadi roboh, jadi kita tanami lagi. Dan ini masih kecil-kecil ya dan itu buahnya kalau di zoom lebat merata lebat merata dengan usia pohon 4 tahun ditanam di dataran tinggi cuma sekitarnya dataran rendah ini di gumuk ini di dataran tinggi dan ini masih kecil-kecil ya Ini labu nanti insya Allah bulan puasa sudah siap petik. Ini sangat lebat sekali. Pakai panjang pring supaya tidak patah. Karena kondisi buahnya memang seperti ini. Ini sudah tua ini ya. Kan? Sudah siap petik sebagian. Tapi tidak serempak ya ini ini sebagian sudah siap petik karena warnanya udah agak gelap dan ininya sudah mengecil dan ini lebat sekali buahnya besar-besar ya nanti dua mingguan lagi diceklah mana yang tua kita pilih untuk dipetik, dan ini kondisinya: apokat aligator. Apokat aligator, kebetulan kita nanam. Apokat aligator, nah itu buahnya. Ada, kita menanam jenis apokat Markus, ya. Jenis apokat Markus, kita lihat seperti apa perkembangannya. Mari kita naik Dan ini ada nanas jumbo Ini kita tanam durian Musangking Ini kondisi apokatnya Seperti ini Full buah Dan kita melihat Apokat Markus Apokat Markus kondisinya seperti ini kurang lebat ya sama-sama usia 4 tahun cuma lebatnya masih kalah sama aligator sampingnya ini aligator ini kita cari posisi yang sampingnya apokat aligator buahnya lebat sekali rentet wahana besar-besar apakah aligator usia 4 tahun tereng mantul ya bokat aligator dan ini buat Markus masih kecil ya nanti bisa besar bisa lebih dari satu kilo Markus apokat jumbo? dan kita juga nanam petai jadi ini kondisinya di atas ini ya itu kelihatan ya kita kondisinya posisinya di atas dan juga menanam nangka nangka ini kami ini baru belajar berbuah Sama usianya kurang lebih 4 tahun Karena kita penanaman serempak Ini durian musangking Yang kemarin sempat kekeringan Sekarang sudah mulai masuk musim hujan Sudah mulai selawat Alpukat mini atau alpukat dalamnya oren ya mungkin itu dulu ya review kebun alpokat yang ada di dataran gumuk atau dataran tinggi cuma sekitarnya di dataran rendah sekitarnya dataran rendah semua mungkin cukup sekian saya kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan share sekian.